satellite moments that light up the sky. Hello Sleeper, selamat datang. Kali ini kita mau bahas film kucing-kucingan lagi nih. Karena kayaknya ya banyak yang antusias ya sama cerita tentang kucing. Nah, kali ini film yang akan kita bahas judulnya adalah A Stray Cat Named Bob. Nah, film ini menceritakan kisah nyata pertemanan manusia dengan kucing oranye nih. Kucing oranye ini sendiri dikasih nama Bob. Nah, James Bowen si pemilik kucing sendiri diperanin oleh Luke Treadway. Kalau kucingnya nih benar-benar diperanin sama si Bobnya langsung loh. So Sleeper, yang penasaran sama videonya langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat ada James yang sedang ngamen, tapi kelihatannya hampir nggak ada orang yang ngasih spacer pun ke dia nih. Nah, kalau malamnya dia juga tidur di mana aja. Besoknya ngamen lagi di tempat yang sama. Untungnya siang itu masih ada orang baik yang ngasih sepotong roti ke dia. Di sini diperlihatkan dia nggak pernah dipandang layak sama orang lain. Yang mirisnya lagi nih, kalau seharian dia nggak dapat uang, pasti dia nyari makan di sisa-sisa di tempat sampah. Nah, di sini ini diceritakan akhirnya kita tahu nih, kalau ternyata si James ini juga make obat terlarang. Ketika temennya yang bernama Bess nyamperin dia buat ngomongin obat-obatan terlarang. Tapi terlihat si James ngindarin temennya itu. Dia nyoba buat beli makanan tapi uangnya kurang tuh. Nah, di sini dia mau nyanyi satu lagu buat bayar kekurangannya. Tapi nih, yang sedihnya lagi penjualnya malah ngebuang makanannya dong. Ketika dia lagi nyari tempat buat tidur, tiba-tiba si Bess nyuruh dia masuk ke mobil. Katanya pemilik mobil itu lupa ngunci mobilnya. Di sini si Bess nawarin obat ke James. Paginya yang punya mobil datang tuh. Ternyata nih si James hampir overdosis. Nah, akhirnya si James dibawalah tuh ke rumah sakit. Singkat cerita, abis kejadian itu dia akhirnya mau ngikutin program rehabilitasi dibantu sama Fall. Nah, dia disuruh minum metadon setiap harinya di salah satu apotek rujukan gitu buat ngilangin kecanduannya sama obat terlarang. Di sini Val juga bantu nyariin tempat tinggal buat dia dari kayak semacam dinas sosial gitulah pokoknya. Akhirnya si Val dapet nih, tapi nih susah buat mintanya. Akhirnya seneng banget nih si James bisa dapet tinggal yang layak. Val, you're welcome. Say you're gonna stay in the program. I promise you. Okay. Nah, udah gitu dikasih persediaan susu sama sereal. Singkat cerita, lagi enak mandi kayak ada yang nerobos masuk rumahnya. Karena merasa ada yang masuk, si James panik lah ya. Si James nyari kesana kemari tapi aman nih, gak ada apa-apa. Nah, pas dia masuk ke dapur, ternyata ada kucing orang yang lagi nikmat makan sereal. Si orang ini ternyata jinak banget nih. Ya udah dikasih susu sekalian sama si James. Abis minum susu nih disuruh keluar nih, tapi si orangnya nggak mau. Nah, untuk para pecinta kucing pastinya udah pada tahu karakter kucing yang satu ini. Akhirnya si orang ini ngikutin tidur di kasur juga di sebelahnya si James. Keesokan harinya si James nyoba ngecek ke tetangga-tetangganya, kali aja ada yang kehilangan kucing. Tapi kayaknya nggak ada nih. Akhirnya si orang dilepasin begitu aja. Karena kan si James ini harus ngamen buat nyari uang. Nah, sebelum ngamen si James ini mampir dulu ke apotek buat minum obatnya. Singkat cerita, ketika dia ngamen dia ketemu sama ayahnya tuh. Cuma nih istri baru ayahnya ini nggak suka sama dia karena dia adalah pecandu. Yang sedihnya lagi nih sampai dia dilarang buat datang nanti pas Natal. Ayahnya bingung juga ya harus gimana. Nah, ayahnya ini ngasih sedikit uang sambil bilang mungkin nanti pas tahun baru aja ya dia bisa mampir ke rumah ayahnya. Karena udah sore dia pulang nih ke rumah. Si Oren ini ada di pojokan depan rumahnya. Tapi nih badannya si Oren berdarah tuh. Kayaknya sih abis berantem ya. What have you been doing today? Lagi bingung harus gimana, dia ngeliat seorang wanita yang dia pernah lihat waktu itu. Ternyata nih dia tetanggaan sama si James. Nah, si James berpikir nih si wanita itu bisa bantu ngobatin si Oren. Nama wanita itu adalah Betty. Nah, dia menyuruh James buat bawa kucingnya ke dokter hewan. Betty juga langsung manggil si Oren pakai nama Bob. Katanya Bob yang minta dipanggil begitu. Nah, yaudah, nggak pakai lama lagi nih si James bawa Bob ke sana. Di sana James nunggu cukup lama tuh. Mana si Bob panik kan? Di situ ada beberapa anjing dan juga kelinci.
Singkat cerita, udah diobatin nih sama si dokter. Nah, pas mau ngambil obat, dikira James gratis nih. Karena katanya si Betty ini adalah dokter relawan. James ngitung uang hasil ngamennya yang cuma sedikit nih. Nah, ada juga uang dari ayahnya tuh yang niatnya bisa buat makan buat seminggu. Tapi nih, demi Bob deh, dia bayar pakai uang itu akhirnya. Udah begitu nih, nembusnya aja udah mahal obatnya. Susah lagi ngasih ke kucingnya. Si James coba ngebungkus tangannya pakai kain nih biar nggak kena gigit lagi. Tapi nih tetap aja gagal. Akhirnya si James nyerah nih. Nah, dia minta tolong kepada si Betty. Nah, lucunya sama si Betty gampang aja tuh ngasihnya. Mungkin karena si Betty penyayang hewan kali ya, jadinya gampang buat ngasih obat ke hewan-hewan. Abis itu si Betty nyuruh James buat ngebiri si Bob. Katanya kalau dikebiri dia juga bisa lebih aman kalau dilepas liar dan gak akan kawin sembarangan. Singkat cerita, malam itu dia ngobrol-ngobrol tuh sama si Betty. Dia nyeritain masa lalunya dia gitu. Keesokan harinya lagi check up ke Fall, dia cerita soal kenapa dia gak datang check up sebelumnya. Nah, di sini si James cerita nih kepada si Fall. Dia bertemu dengan ayahnya, lalu dia bertemu seekor kucing dan bertemu seorang wanita yang bernama Betty. Tapi nih si Fall bilang kalau sekarang ini dia belum bisa ngejalanin hubungan sama siapapun karena James belum bisa ngendaliin perasaannya. Nah, bagusnya nih si James ini ditemenin sama si Bob, jadi nggak ngerasa sendirian atau kesepian. Keesokan harinya si Bob dikebiri nih. Nah, si Bob yang dikebiri malah James yang ngilu tuh kayaknya. Saking gak teganya ngelihat si Bob gak nyaman sama pelindung lehernya itu, akhirnya dibukain tuh sama si James. Nah, pagi-paginya si Bob malah ngejar seekor tikus. Ya, namanya juga kucing ya, gak bisa ngelihat ada yang gerak-gerak dikit langsung aja dikejar, apalagi tikus. Singkat cerita, ketika si James mau berangkat ngamen, si Bob disuruh main di luar. Malah ngikut si James. Nah, lucunya nih, pas ketahuan sama si James, si Bob pura-pura kabur. Nah, pas James naik bus, dia ngejar nih si James, terus ikut naik dong ke bus. Akhirnya si Bob nemuin James di lantai 2 bus. Ya udah, mau gimana lagi nih? Akhirnya diajak deh ikut ngamen. Nah, baiknya nih kondekturnya ngasih tali sepatu gitu ke Bob biar enggak kabur nantinya. Nah, kerennya nih karena kelamaan kalau harus nungguin si Bob jalannya, akhirnya si Bob disuruh naik ke pundaknya. Nah, langsung aja si Bob naik ke pundaknya James. Karena kelakuan Bob, banyak banget orang yang tertarik ngelihat Bob. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, banyak yang minta foto. Nah, karena orang-orang pada tertarik sama Bob, ketika James ngamen nih banyak orang-orang yang nonton. Nah, banyak juga nih yang ngasih uang buat mereka. Singkat cerita, ketika ngitung uang nih, tiba-tiba ada ibu-ibu yang deketin mereka. Dia bilang nih, Bob mirip kucing oranye, tapi udah meninggal karena sakit. Pantas aja nih si ibu ngeliatin terus pas tadi dia lagi ngamen. Besoknya pas mau berangkat ngamen lagi nih, tiba-tiba ada si Bess. Cuma nih si James udah gak mau berurusan lagi sama teman-teman pecandunya. Di sini si Bess minta tolong sama si James, dia gak punya uang sama sekali. Di sini si James kasihan, akhirnya dia ngasih uang ke si Bess. Singkat cerita, makin hari makin rame aja nih yang nonton dia dan si Bob ngamen. Uangnya juga lumayan, bukan cuma recehan yang dia dapat sekarang. Nah, si ibu-ibu yang kemarin ada lagi nih. Dia ngasih makanan kaleng sama Shell buat Bob. Di malam harinya si Betty ngajak makan bareng si James di rumahnya. Di situ ngobrol-ngobrol itu si James sama si Betty. Ketika si James nanya tentang hidupnya Betty, si Betty ngalin pembicaraan gitu, kayak ada yang disembunyiin. Nah, sekarang nih si James bisa beliin Bob makanan kaleng dari hasil ngamennya. Gak lupa, dia juga beli bunga buat si Betty. Singkat cerita, pas dia jalan pulang, dia ngeliat ada orang tergeletak gitu. Akhirnya dia menghampiri untuk ngecek nih, ternyata itu adalah si Bess yang overdosis. Di sini Betty juga bantuin kasih napas buatan tuh sampai ambulannya datang. Setelah kejadian itu, si Betty baru cerita nih kalau tempat tinggal yang ia tinggali adalah rumah kakaknya seorang pelukis, tapi dia meninggal karena overdosis. Karena dengar cerita miris tentang kakaknya Betty, ditambah ngelihat Bess meninggal, si James jadi makin pengen sembuh nih. Sampai-sampai dia nggak sabar pengen cepet-cepet lepas dari metadon juga. Tapi kata si Val, itu semua kan butuh proses ya, nggak bisa secepat ini.
Sampai di hari Natal nih, mereka rayain bareng, James dan Betty sama juga si Bob. Mereka ngias-ngias rumahnya, makan bareng, terus tukeran kado juga. Singkat cerita, pada waktu malam tahun baru, si James datang ke rumah ayahnya nih, bawa si Bob juga. Tapi sampainya di sana malah jadi bikin kacau. Si Bob kabur ketakutan di rumah itu, mungkin karena asing ya, udah gitu banyak orang di sana. Ada adik tirinya James yang pada masih kecil. Si James berhasil nangkap si Bob, mereka diusir tuh sama ibunya. Ayahnya sih nggak tega ya sebenarnya sama anaknya sendiri, tapi mau gimana lagi. Keesokan harinya pas dia lagi ngamen, ada anjing yang buang air di atas uangnya. Pemiliknya juga ngeselin nih, dia nggak ngerasa bersalah sama sekali. Di sini si James dan Bob diamanin nih. Sebenarnya si James nggak ikut berantem, dia cuma ngamanin si Bob di pelukannya. Di sini Vol datang tuh buat jaminin dia bisa bebas, tapi sanksinya sementara selama 6 bulan dia nggak boleh ngamen dulu. Ternyata juga nih belakangan ini James nggak rutin minum metadonnya, jadi si Vol agak khawatir sama dia. Akhirnya dia disuruh ke apotek buat minum metadon. Nah si Vol ini ngambil Bob di kandang anjing polisi. Singkat cerita, di apotek pas dia lagi minum metadon, ternyata ada Betty di situ. Akhirnya si Betty tahu nih kalau dia itu pecandu. Akhirnya marahlah si Betty sama dia, karena si Betty udah nggak mau berurusan lagi sama pecandu, karena takut kehilangan kayak dulu dia kehilangan kakaknya. Nah mulai hari ini dia udah nggak bisa ngamen, uangnya juga tinggal sedikit, sementara dia harus beli makanan buat dia sama si Bob. Di sini dia nyoba nyari kerjaan lain. Nah dia dapat nih jadi tukang jual majalah gitu. Udah dijelasin semua-semuanya termasuk aturan yang dilarang jualan di luar wilayahnya. Look this way. Say cheese, Bob. Di sini James menyanggupi semua peraturannya. Akhirnya mulai deh dia jualan. Dia dipinjemin sepeda buat ke lokasinya. Lagi-lagi nih si Bob yang narik perhatian orang-orang di sana. Akhirnya orang-orang di sana membeli majalah si James. Sampai ada wartawan yang mau ngeliput dia juga loh. Bob. Lovely. Di sini terlihat ada yang iri ya. Singkat cerita, pas mau pulang ada orang yang mau foto kucingnya, terus mau beli majalahnya nih, ya sebagai bayaran gitu. Cuma di sini nih si James udah bilang nih, nggak bisa karena bukan di wilayah jualannya. Sayangnya si James nggak ngebalikin uangnya. Di sini si James ditegur nih sama atasannya. Nggak cuma itu, dia juga nggak boleh jualan majalah selama sebulan gara-gara kejadian itu. Ketika lagi nyoba baikan sama si Betty, dia ngelihat si Bob ngejar katak. Takutnya nih, katak itu mau dimakan sama si Bob. Akhirnya si James ngejar si Bob nih. Singkat cerita, sisa uang makin dikit nih. Untung masih bisa kebeli makanan mereka berdua. Dia juga jadi terpaksa ngelanggar hukumannya nih. Dia nyoba ngamen pindah-pindah di tempat yang gak ketahuan polisi. Tapi dapat uangnya juga makin sedikit ya. Akhirnya cuma bisa beli satu kaleng makanan yang bisa mereka makan berdua. Sekarang si James ini udah benar-benar kehabisan uang nih. Sampai harus kayak dulu lagi, nyari-nyari sisa makanan di tempat sampah. Makin sedihnya lagi nih, kita ngebayangin nih jadi James yang nggak sanggup beliin makanan buat Bob dan ngelihat Bob kelaparan banget. Mate, there's nothing there. Stop it. No, I'm sorry. Keesokan harinya dia mulai ngamen lagi nih. Ya walaupun masa hukumannya belum selesai, tapi mau gimana lagi? Di sini tiba-tiba Betty datang tuh, terus marah sama si James karena James ngelanggar hukumannya. Ya tapi gimana nih, si Betty marah-marah tapi nggak ada jalan keluar buat si James. Tapi disinilah si Betty malah jadi nggak sengaja ngomong kalau dia jatuh cinta sama si James. Satu bulan udah lewat nih, akhirnya dia udah bisa jualan majalah lagi. Ya kayak biasalah, orang-orang tertarik ngeliat Bob sampai ada anak kecil yang pengen miara Bob. Di sini nih, ibunya si anak itu sampai mau beli berapapun harganya, asal Bob dijual ke dia. Tapi nih, dengan tegas nih, si James menolak. Karena menolak, si ibu itu marah dan ngebuang majalah itu. Si Bob di sini kabur tuh. Kebetulan ada anjing di situ juga. Terus si anjing ini ngejar si Bob. Nah, di sini sedihnya nih, si James udah nyoba nyari tapi nggak ketemu. Bob. Singkat cerita, udah 2 hari nih malah Bob nggak pulang-pulang tuh, pas curhat ke Fall. Nah, di scene lain nih, si ibu-ibu yang di awal cerita tadi suka sama Bob ngasih tahu temennya kalau Bob sama James ini viral di YouTube. Akhirnya si ibu itu jadi kepikiran buat jadiin buku dari kisah James sama si Bob. Balik ke James nih, kehilangan Bob ngebuat James hampir aja mau balik lagi ke dunianya sebagai pecandu. Untungnya nih, ingetan dia tentang Bob nyelamatin dia dari itu semua. Yang bikin senengnya lagi nih, pas dia masuk lagi ke rumah, tiba-tiba ada Bob. Si James seneng bukan main bisa ngelihat Bob lagi nih. Bob, hey mister, where have you been, hey? Oh, Bob.
Keesokan harinya dia bilang ke Volney kalau dia siap buat lepas metadon. Vol juga jelasin tahapan-tahapan apa aja yang bakal dia rasain selama proses itu. Vol bilang nih kalau lebih susah lepas dari metadon dari obatan lainnya. Dia bakal ngalamin sakit kayak lagi flu tapi berkali-kali lipat. Itu bakal berlangsung selama seminggu penuh. Singkat cerita sebelum itu dia pamitan sama si Betty nih kalau dia mau jalanin proses itu. Ternyata nih si Betty malah mau ngebantu dia. Betty bakal nyiapin makanan buat dia sama si Bob. Akhirnya dimulai nih, James harus nahan rasa sakit yang perih banget dari hari ke hari. Untung ada si Bob yang selalu nemenin dia. Singkat cerita akhirnya proses itu lewat. James berhasil sembuh. Singkat cerita di sini dia tahu nih kalau Betty mau pindah balik ke rumah orang tuanya. Tapi di sini Betty ngasih alamat orang tuanya sama nomor HP-nya. Betty juga seneng nih James berhasil sembuh. Di akhir scene James ditawarin buat ngangkat kisahnya jadi buku. Lalu si James juga datang nih ke rumah ayahnya buat ngasih tahu kalau dia berhasil sembuh. Ayahnya ternyata selama ini juga nggak ada niat buat telantarin dia. Ayahnya cuma malu nih karena ngerasa gagal jadi seorang ayah. Ayahnya juga sekarang jadi berani ngakuin James anaknya ke istrinya itu. I'm talking to my son and my grandson. Nah, singkat cerita di hari peluncuran bukunya ternyata rame banget yang datang. Mungkin yang hadir ini adalah semua orang yang suka sama kucing bahkan sama hewan-hewan. Di sana juga ada Betty nih, ada ayahnya dan juga ibu tirinya datang sebagai tamu undangan. Di akhir scene diperlihatkan James yang asli meminta tanda tangan kepada aktor James. Tapi nih Slipper, yang sedihnya kucing Bob ini udah gak ada tanggal 15 Juni 2020 kemarin. Bob meninggal di usia 14 tahun nih. Sedih gak sih kucing sepintar ini, seimut ini, dan seberharga ini udah gak ada di dunia ini? Nah itu tadi alur cerita dari si kucing oranye Bob. Gimana Slipper, seru banget kan ceritanya? Di sini mengajarkan kita bahwa rezeki itu tidak akan kemana selama kita berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. So Slipper, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Hendy pamit, happiness dream, and ciao!